Soalan lisan, siapa nak bertanya? Kita ada 3 minit lagi. Siapa nak tanya soalan lisan? Cepat, cepat, cepat. Ha. Okey, okey. Bila dia tanya solat jenazah, solat jenazah ada 3. Ha, terima kasih. Ingatlah, solat mayat ada 3 jenis. Satu solat gaib, satu solat hadir. Solat hadir ini ada 2 jenis pula. Jadi semuanya 3 jenis. Faham? Solat jenazah hadir ada 2. Satu mayat duduk di depan kita, kita di belakang mayat. Okey. Solat hadir yang kedua, kita di depan mayat tapi mayat di dalam kubur. Ha, itu duanya panggil solat mayat hadir. Kalau mayat ada depan, kalau mayat tak ada kat kita, dia panggil solat ma'raib. Okey? Solat raib itu maksudnya solat jenazah raib. Bukan sembahyang zuhur ada raib. Sembahyang jenazah raib. Apa yang raib? Jenazah. Kita dah raib, kita ada ramai-ramai. Jenazah. Syarat sah sembahyang jenazah raib, mayat sudah dimandikan. Contoh mayat mati Kuala Lumpur. Dengar kalah, mati. Contoh, contoh. Jangan politik, ni contoh. Faham lagi? Bila umur berak meninggal dunia. Tapi kita di Pulau Rusa nak sembahyang sini. Kita kena telefon dulu Kuala Lumpur, mandi dah lagi. Sebab kalau tak mandi lagi, kita sembahyang sini dah. Sembahyang raib. Tak sah, itu ramanya salah tu. Ramai orang salah. Dia tahu dah. Banyak orang, dia ambil lah Facebook, print screen. Tapi dia dah ngaji betul. Faham? Ha, kena mandi dulu. Halo? Ni nak tanya Tok Imam ni. Mandi dah lagi ni? Pasal kat sini nak semayang ni? Oh, mandi dah. Baru sudah mandi. Siap dah. Ha, bila dengar siap dah mandi, sah kita di Pulau Rusa ni semayang. Mayang ada tak mayang depan? Ha, tak ada tu panggil raib. Ha, Arab panggil raib, tidak ada di hadapan kita. Faham tak lagi? Ha. Lepas mayang, nampak? Ha, telefon, buat pergi kubur. Buat pergi kubur lagi. Buat pergi kubur mana? Tengah mandi. Tengah mandi ke mana? Orang semayang dah pula usia ni. Dah tadi kata mandi dah. Dah saya ingat tanya mandi junuk. Faham? Tok Imam mandi junuk dah. Faham? Kena sahih molek, bukan mandi Tok Imam. Mayak tu mandi dah lagi. Faham tak? Tanya biar molek. Orang dinu jawab, mayat mandi dah, baru siap mandi, sah kita mandi. Okey? Soalan dia, kalau semayang mayat ada depan, dengan mayat ra'id, sama tak pahala? Dalam hadis tak kata. Dalam hadis hanya kata semayang jenazah. Faham tak? Jadi, kata setengah fuqaha termasuk jenazah ra'id. Apa dia? Pahala dia, Gunung Uhud syuting, satu mayat. Dua mayat, dua Gunung Uhud. Tiga mayat. Walaupun semayang sekali je. Faham? Sekali semayang. Tapi tiga kaligus mayat buah depan. Faham? Tiga Gunung Uhud. Nabi kata, Mang syahidal janazatah tal salla alaiha falahu kira. Siapa yang pergi tengok orang mati sampai disemayangkan atas jenazah itu, dia dapat satu kira. Datang laki-laki, ya Rasulullah, kam kirat, satu kirat banyak mana kak? Nabi kata, mislu Uhudin, satu kirat sebesar Gunung Uhud di Madinah. Nampak? Ha. Jadi musmayang jenazah raib atau tidak, sama pahalanya. Ha. Soalan seterusnya, mana?